Bukit Tamiang, sebuah bukit di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Kandangan Baru, Kecamatan Banyipatan, Kabupaten Tanah Laut, merupakan sebuah destinasi wisata yang sempat populer. Namun semenjak COVID-19, tempat ini ditutup dengan alasan COVID dan juga sebagian jalur pendakiannya longsor. Kali ini kami akan melakukan pendakian ke sini melewati jalur Bukit Liang yang sudah ada videonya sebelumnya. Perbukitan ini masih di dalam satu kawasan Bukit Sapu Angin hingga ke Bukit Gelatik, dan merupakan sebuah destinasi wisata yang unggulan di Tanah Laut. Oke. Kali ini mau ngajakin yang paling kecil ini untuk mendaki. Jalurnya sama, tetap di Liang, tapi kita mau ngecampnya nggak di Liang. Rencananya di Tamiang. Jadi di sebelahnya sini, lebih jauh sedikit daripada Bukit Liang. Ini ada 5, 6, 7, 8, 9 orang tambah 2. Jadi 11 orang. Yang 2 masih di belakang. Oke. Nah, di sana tuh ada kebakaran lahan tuh. Sayang sekali. Kita sudah hampir sampai ke puncak. Sana puncaknya. Masih proses dengan si bocil. Porter pentol. Istimewa terus, Pak.
Pati. Iya. Pentol ketinggalan, Pak. Wah, iya. Di situ yang agak rata. Sudah siap. Oke. Tendanya sudah kepasang. Tinggal nunggu sunset. Lagi pada bikin kopi. Kayak bakat ini. Pendaki malas masak.
sarapan. Teh sudah, kopi sudah. Sama posisi masih Bukit Tamyang, Kalimantan Selatan. Teman-teman juga pada lagi masak tuh. Prepare. Waktunya kuhum. Sudah jam 9 lewat 15. Kita kuhum. Ambil yang pinggir, jangan yang mata air. Aman. Oke. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Mudah-mudahan Dodo bisa ikut lagi nanti. Oke. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be you.
an answer.